dan dari situ ia menyusun dan pimpinan dari sekolah-sekolah gendit itu, kepala sekolahnya harus membiasa. Itu waktu yang sudah mati, tidak bisa diambil. Jadi sekarang sistem kerja yayasan itu sudah rumit, jadi itu tidak percayakan orang-orang yang tidak terlalu produktif. Jadi saya balik ke kesahin, Pak. Padahal dari 2016 saya dan Pak Gai, kita semua dari KPK, pergumulan yayasan itu kan kalau negara, penanganannya lebih bagus. Ternyata berlagi baik kita buat 2007 ke Jakarta, dan Jakarta akan 2013 yayasan, sampai sekarang ke kesahin masih ada. Dan tadi Bapak bilang, Bapak ini bilang 21 yayasan di Solo ini bangun, berarti tinggal 12 yang masih dipertanyakan. Kami di alam ini, bagian di sini, kami yayasan Dominiku ini sudah mati, Bapak, tidak bisa terjalan. Betul. Jadi pengungsi ini harus direvitalisasi, itu berapa periode, berapa tahun yang harus kerja, harus tegas. Tidak sampai titik itu harus revitalisasi. Tapi kepengurusan yayasan yang tidak diurus dan baik, maka sistem pengelolaan pendidikan guru ke tingkatan sekolah-sekolah gini itu tidak diatur dengan baik. Dengan demikian, ini biasanya punya programnya harus jelas. Tadi kami bilang begini, ini sidang kelas ini, berarti kelas ini kepala-kepala sekolah yang suruh sekolah Kristen di alat sekolah bingung dan tidak ada yang datang. Saya bilang, kalau dia kepala sekolah, berakhir ini, nah, urusan diri. Jadi biasanya harus dibenahi supaya pengurus pelaksana pendidikan di sekolah itu harus dibenahi. Karena ini harus hubungan secara struktural baru kita kami dong kanan. Kalau tidak dan tidak dapat mereka, ya sepatah khusus saran saja. Jadi Bapak Pak Ketua, nanti Bapak sampai di kantor, majlis mulai rapat, kira-kira ya pengurus biasa bisa dibenahi atau tidak. Kalau tidak dibenahi, itu harapannya akan tertanggap. Bapak Edi omong, tentang strateginya bagus, tapi pelaksanaannya orang. Jadi yayasan yang ada sekitar 12 yayasan itu memang perlu diperhatikan masa kerja mereka harus terjadi pergantian perubahan pengurus, tetapi juga harus kita pasang orang-orang yang bisa bekerja. Terus terang kita dibandingkan orang berpengalaman untuk dipendidikan, dan sistem kerja sekarang yang terlalu dibangun. Jadi kita yang kita tahu di situ mau kerja apa. Jadi kita mesti pasang orang-orang yang punya visi misi dan dia bisa buat perencanaan kerja termasuk sampai pembinaan sekolah dan kurikulum sampai pengangkatan tenaga kerja. Jadi tadi Bapak ini bilang begini, gereja harus mengangkatkan ini pos anggaran di setiap jemaat dalam tiap tahun. Oke, kami sesiap. Tapi selama ini gereja relasi dan sekolah ini, gereja pagi datang rapat sih dan saya tidak. Jadi salah satu kita begini Bapak Wakil Ketua. Kalau nanti ini dari kepala sekolah sekretaris di sini, sekolah sekretaris harus diganti orang guru dari yayasan. Kami tidak mungkin jalan kepala sekolah yayasan. Tidak mungkin. Jadi pimpinan kepala sekolah dari TK sampai SMA harus diganti guru yayasan. Sedangkan di perbantuan kami ini oke. Supaya dia tak loyal atas aturan aturan sistem pendidikan yang dikelola oleh yayasan. Di awal ini sangat terbentuk dari ini. Yayasan kumpul yang mengambil sekolah Kristen ini dia lebih banyak ke dinas TK ketimbang ke yayasan. Karena itu ini yang menjadi persoalan kita untuk di Aro. Saya tidak tahu di Timur seperti apa, di Aro itu. Jadi ini dipertimbangkan. Mekanisme aturan yayasan harus dirubah. Apakah nanti yayasan di masing-masing yayasan yang merubah atau itu berubah secara kolektif baru berlaku secara kolektif. Tapi kalau ini tidak diperhatikan, ini sekadar menjadi wacana. Karena ini kita menghadapi kondisi di lapangan yang memang sukar sulit banget. Jadi ini pertama, banyak pengurus yayasan harus reorganisasi dan tenaga yang harus berkumpul. Dan dari sini yayasan menyusun dan pimpinan dari sekolah-sekolah gendit itu, kepala sekolahnya harus membiasa. Itu baru kita atur sistem pendidikan ini mau berjalan seperti apa. Saya pikir ini harapan saya. Terima kasih.
Halo. 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 Halo.